Selamat siang, Bapak Ibu. Kalau mendengar suara saya, boleh minta tolong dan komentar. Oh, ya. Sambil menunggu teman-teman yang lainnya, Bapak Ibu boleh menuliskan asal daerahnya di kolom komentar untuk kita bisa saling berkenalan. Sudah ada Ibu Herlin Endang, ini kepala sekolah saya ini dari SMP 20 Dupi. Aduh, mana lagi ya? Bapak Ibu, untuk pelatihan hari ini, nanti Bapak Ibu bisa menuliskan pertanyaan atau misalkan komentar di menuliskan pertanyaan di kolom komentar Bapak Ibu ya. Karena ini kita tidak bisa menggunakan Google Classroom, Google Meet, karena di Google Meet ini ada batasan jumlah pesertanya 100. Sementara berdasarkan data yang dimasukkan di Google Classroom, itu sudah tercatat lebih dari 100. Jadi saya jaga-jaga daripada nanti ada beberapa rekan kita yang tidak bisa masuk, maka saya pindahkan ke YouTube melalui StreamYard ini. Cuman masalahnya nanti komunikasinya kita bisa lewat komentar Bapak-Ibu. Selamat siang Ibu Febrianti dari SMP YPK Bethlehem Wamena. Wah, dari Papua ini. Berarti yang dari timur sudah hadir. Ada lagi ini dari Ibu Asna Sadia. Juga sama dari Wamena Jaya Wijaya. Ada Ibu Yani Maroangi dari Palu, Sulawesi Tengah. Sambil menunggu teman-teman yang lain, Bapak Ibu, perkenalkan dulu nama saya Muhammad Saifuddin. Saya yang akan bertugas mendampingi Bapak Ibu selama pelatihan. Saya yang akan bertugas mendampingi Bapak Ibu selama pelatihan ini, kurang lebih 2 hari ke depan, dalam pelatihan pemanfaatan akun belajar.id pada Google Workspace for Education. Kegiatan kita hari ini, nanti kita akan insya Allah berjalan kurang lebih sekitar 2 jam. Harapan saya nanti kita kalau misalkan waktu Indonesia Tengah berarti jam 3 kita sudah selesai. Apa saja yang akan kita pelajari,
nanti hari ini kita fokus pada Google Drive, Google Slide, Google Doc, dan juga Google Form. Sebelum ke situ, nanti saya juga akan menjelaskan bagaimana sih teknis kerja kita dalam pelatihan pemanfaatan akun belajar ini. Hari ini Bapak Ibu, sebelumnya juga saya ini kebetulan bertugas di SMP Negeri 6 1 Atap Utomo itu di Kabupaten Gorontalo. Oh, ini ada Ibu Fitri Yeuti dari Dulupi Gorontalo. Ada Ibu S Ibu Nila Ibu Nilu Risnawati dari SD 5 Palu. Ibu Haslinda dari SMP Negeri 3 Gentumaraya, Gorontalo Utara. Nah, Bapak Ibu, kemarin Bapak Ibu ini apakah sudah tergabung di Google Classroom yang sudah saya bagikan? Apakah sudah dicek email yang pernah saya kirim ke akun belajarnya Bapak Ibu? Kalau misalkan sudah menerima dan sudah tergabung, boleh komen di boleh beri komentar dulu. Biar saya bisa mengecek apakah Bapak Ibu yang hadir di sini sebenarnya sudah tergabung di Google Classroom kita. Iya, Budi Arisman sudah tergabung. Ya. Baik Bapak Ibu, biar waktunya kita tidak nanti terpotong lama, saya langsung saja Bapak Ibu ya ke materi pelatihan hari ini. Nanti hari ini saya akan menjelaskan dulu teknis kerjanya kita bagaimana. Nah, Bapak Ibu, seharusnya kita ini sebagai misal saya sudah membuat pelatihan. Ini namanya pelatihan pemanfaatan akun belajar.id. Ini ada di Google Classroom. Kalau Bapak Ibu cek di akun belajarnya Bapak Ibu, di email akun belajar Bapak Ibu sudah ada email yang sudah saya kirim. Nah, ini nanti semuanya informasi semua tentang tugas dan semua kegiatan kita akan ada di sini semua Bapak Ibu. Saya pakai versi bahasa Indonesia. Nah, gimana Bapak Ibu bisa mengecek tugas-tugas Bapak Ibu? Kemarin tadi malam kalau tidak salah saya sudah kirimkan tugas yang harus Bapak Ibu kerjakan. Nah, tampilannya seperti ini untuk tugas. Ada yang pertama, kemarin pertama kali saya kasih perkenalan, ada poster perkenalan. Berikutnya ada ini, ada materi yang Bapak Ibu bisa baca atau Bapak Ibu bisa pelajari. Nah, tugasnya sebenarnya Bapak Ibu itu hanya ada di ini, yang di hari 1 sama yang hari 2. Nah, di hari 1 apa saja tugasnya hari ini? Di hari Senin tanggal 5 April ini, Bapak Ibu yang pertama menghadiri pelatihan melalui YouTube yang ini yang sekarang sudah kita laksanakan. Berikutnya nanti mengisi daftar hadir. Daftar hadirnya ini sudah kalau di tempat saya akan muncul seperti ini Bapak Ibu ya, karena saya yang kebetulan yang membuat kelas, jadi akan muncul sudah ada 4 orang yang menyerahkan harusnya. Ini Bapak Ibu nanti mengisi daftar hadirnya setelah jam 3 Bapak Ibu. Kalau misalkan sekarang sudah terlanjur mengisi, tidak apa, nanti diisi ulang saja Bapak Ibu ya. Nanti diisi kembali kalau sudah jam 3, karena nanti kalau misalkan pengisiannya sebelum jam 3, maka nanti akan terbaca Bapak Ibu belum hadir. Seperti itu. Berikutnya, tugasnya itu di hari pertama ini, kita akan mengerjakan ini, saya menyediakan slide, ada tugas 1 GSE. Nah, di Google Slide ini nanti Bapak Ibu mengerjakan tugas apa yang saat ini nanti akan saya jelaskan. Nanti yang akan saya praktekkan, Bapak Ibu bisa mencoba mempraktekkannya sendiri dan men-screenshot. Tugasnya sebenarnya hanya men-screenshot Bapak Ibu. Bagaimana sih cara kerjanya? Ini kebetulan sudah ada satu orang yang sudah kerja. Sudah ada yang satu orang yang sudah mengumpulkan. Cara kerjanya begini Bapak Ibu. Di sini ada link, simak panduan cara melakukan praktek. Nah, ini
ini merupakan panduan cara kerjanya Bapak Ibu untuk mengerjakan tugasnya nanti, tugas prakteknya. Nah, ini hari ini kan kita akan belajar tentang Google Drive. Nah, kita tugasnya hanya melakukan screenshot. Misalkan tugas pertama nanti ini, Bapak Ibu menugas screenshot folder berjudul pakaian GSE dengan di dalamnya nanti ada satu Google Doc berjudul Google Venue, satu Google Slide judulnya One Phone Google, sheet berjudul Google This Number. Nah, di sini Bapak Ibu nanti tugasnya berarti kerja di Google Drive. Bapak Ibu bikin dulu, bikin folder dulu judulnya pakaian GSE seperti ini. Ikut nanti Google Sheet sama Google Slide dengan nama yang sesuai dengan yang diberikan. Berikutnya bagaimana? Berikutnya nanti di screenshot. Kalau screenshot ini Bapak Ibu bisa melakukannya dengan menekan tombol print screen yang ada di keyboardnya, keyboard laptop Bapak Ibu. Keyboard Bapak Ibu ada, kalau biasanya yang di sebelah bagian atas itu ada tombol print screen, misalkan seperti ini. Kan ini mau print screen, misalnya itu nanti Bapak Ibu tinggal Ctrl V kembali bagi tugasnya Bapak Ibu yang di tugas satu Google Slide ini. Jadi tugasnya itu Bapak Ibu hanya mempraktekkan sekaligus nanti langsung apa yang proses Bapak Ibu jalankan itu di screenshot panduan disesuaikan dengan panduan yang ada. Nanti di control V di situ. Kenapa sih tujuannya Bapak Ibu diberikan tugas praktek seperti ini? Karena kan tujuannya Bapak Ibu biar memanfaatkan benar-benar akun belajar itu tadi. Cuman apa yang saya sampaikan di sini bukanlah keseluruhan. Jadi ini cuma apa? Ibaratnya saya hanya memberikan kailnya, memberikan ya kailnya umpannya, nanti Bapak Ibu bisa mempraktekkan yang lebih dalam. Karena pada prinsipnya saya sendiri di sini hanya memfasilitasi, hanya mau membagi informasi atas apa yang pernah saya dapat kepada Bapak Ibu. Karena akun belajar ini sebenarnya kalau mau jujur itu sudah ada sejak bulan Desember lalu itu kalau di kabupaten saya sudah rame. Operator-operator sekolah itu semuanya sudah mempunyai sudah diperintahkan untuk mendownload akun belajarnya. Nah, akun belajar ini Bapak Ibu bisa aktifkan, nanti bisa informasi ke teman-teman di sekolah bahwa terakhir diaktifkan itu bulan Juni. Jadi nanti kalau misalkan sudah di ini, misalkan, nah ini kan saya berikan tugasnya masih kosong. Bapak Ibu nanti di tugasnya tadi, misalkan habis screenshot kan bisa dikontrol V. Nah, seperti ini. Ini saya tadi melakukan screenshotnya pada tampilan yang pertama. Berikutnya nanti Bapak Ibu bisa crop ini tombol ini. Bisa di crop, potong, misalkan biar tidak kelihatan ini alamat apa saja sih web-web yang dibuka. Kalau ini kan seperti ini kelihatan nanti di atasnya ini apa saja yang sementara saya buka. Jadi Bapak Ibu bisa crop itu biar tidak kelihatan. Sama yang di bagian bawah. Nah, proses kerjanya rata-rata seperti ini, Bapak Ibu. Jadi cuma melakukan screenshot saja. Melakukan praktek, nanti di screenshot. Dilaporkan, ditaruh di tugasnya. Bapak Ibu bisa mencobanya, nanti jika ada kesulitan, kita bisa berdiskusi bersama-sama. Seperti itu, Bapak Ibu. Apakah ada yang masih kesulitan kira-kira untuk pengerjaan tugas ini, Bapak Ibu? Tugasnya ada dua, ada tugas di minggu satu sama tugas di hari kedua besok. Jadi ada dua file yang Bapak Ibu kerjakan. Cuman kemarin, sebelum kesini, kemarin saya pernah memberikan tugas, sebenarnya bukan tugas juga sih, cuman apa ya, sebatas buat perkenalan kepada Bapak Ibu yang sama-sama dalam satu kegiatan ini, biar kita bisa saling bertegur sapa. Nah, kemarin, nah ini di poster perkenalan. Kalau di tugasnya itu berarti yang di sini Bapak Ibu di perkenalan. Kalau misalkan yang mau pengen coba mau
membuat poster. Kemarin posternya itu rencananya kan untuk saling bisa berkomunikasi dengan semua peserta. Berikutnya nanti bisa disebarkan di posting di Facebooknya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu kalau mau kerja bisa di sini di poster perkenalan Bapak Ibu klik, nanti akan keluarnya seperti ini. Nah, ada beberapa teman kayaknya kemarin sempat menghubungi saya secara pribadi. Sepertinya mereka baru sadar ternyata mereka telah mengubah slide dari teman yang sudah mengisi. Ini kemarin rencana saya sudah sediakan di sini ada berapa ratus slide, kalau nggak salah ada 200. Ini ada sekitar 241 slide yang saya sediakan Bapak untuk Bapak Ibu untuk membuat poster. Alhamdulillahnya saya cek kemarin sudah banyak yang berhasil membuat poster ini. Ini ada Bapak Jacob Sutrianto dari Kalirjo, Lampung Tengah. Salam kenal Bapak. Bahagia itu kalau dapat ilmu banyak, dapat teman banyak, dapat uang banyak. Wah, kalau saya percaya ini yang bagian belakang, dapat uang banyak pasti bahagia Pak ya. Tapi ilmu dulu yang pertama Pak. Suka saya dengan quote-nya Bapak dari Bapak Jacob Sutrianto ini. Salam kenal Pak dari Buah Lemo. Berikutnya ini ada Bapak Godir Nasambawa. Dia bilang harus santai katanya. Ini ada Ibu Hartati Mamuju, Ibu Evi Unilevi dari Buah Lemo. Nah, ini Bapak Ibu, kemarin mungkin ada beberapa yang masih kesulitan. Bagaimana sih caranya membuat poster ini? Nah, membuat poster ini kemarin tugasnya sebenarnya hanya mengubah tampilan ini. Saya cari dulu tampilannya yang kosong. Jadi Bapak Ibu ketika membuat poster seperti ini, karena kita kerja secara bersama-sama, maka Bapak Ibu biarkan agak teliti, tidak mengganggu punyanya teman. Jadi ketika misalkan sudah diisi sama teman, maka Bapak Ibu mencari tempat lain, mencari lapak lain. Gitu. Ini sudah ada. Nah, misalkan ini kosong. Bagaimana sih cara menambahkan foto ini? Ini punyanya Bapak Hartono. Nah, untuk membuang ini background-nya, kan ini misalkan banyak punyanya teman-teman, ini masih banyak yang fotonya masih ada background di belakangnya. Sementara yang diminta itu sebenarnya seperti ini, punyanya Ibu Yud Genti dari Buah Lemo. Itu sudah betul, ini punyanya Bapak Irul Anam, Bapak Muhammad Furseno dari Karawang, Bapak Muhammad Haris Muzaki. Nah, ini kan yang sementara ada background di bagian belakang. Nah, bagaimana cara menghilangkannya? Bapak Ibu sebenarnya bisa mengunjungi ini di bagian poster ini. Ini up image, mengunjungi ke halamannya ini, remove background. Kalau misalnya Bapak Ibu klik ini, maka Bapak Ibu diarahkan ke web lain, yaitu remove.bg. Kenapa menggunakan ini bisa secara otomatis Bapak Ibu. Jadi kita tidak perlu mengedit manual untuk menghilangkan background di bagian belakang. Jaringan saya sebentar ini. Nah, caranya begini Bapak Ibu. Kalau sudah seperti ini Bapak Ibu bisa upload image. Ini tujuannya kita kesini hanya menghilangkan background saja Bapak Ibu. Misalkan kita cari foto, misalkan ini, misalkan foto saya, misalkan ambil ini. Kita upload. Maka secara otomatis nanti foto itu yang diambil cuma muka kita saja, badan kita. Yang background banyak gitu. Sambil menunggu ini, Bapak Ibu bisa berikan komentar siapa yang sudah berhasil membuat poster perkenalan. Nah. Ini kayaknya
di saya, Bu. Nah, kira-kira caranya seperti itu, Bapak Ibu. Nanti kalau misalkan ini sudah muncul, maka Bapak Ibu bisa tinggal disimpan saja, disimpan di komputernya Bapak Ibu. Oh, ini sudah kayaknya. Nah, mana ini yang? Tunggu. Nah, maka background belakang ini otomatis akan hilang, Bapak Ibu. Jadi kan ada gambar masjid semuanya itu akan hilang otomatis, secara otomatis. Nah, ini nanti Bapak Ibu tinggal download. Nah, ini pasti ini Bapak Ibu biasanya munculnya di folder download komputernya Bapak Ibu. Berikutnya tinggal lanjutkan pada bagian posternya tadi, Bapak Ibu bisa menuliskan mencari tempat, mencari lapaknya, misalkan ini saja saya asal ini, baru nanti Bapak Ibu boleh pilih ini, insert image, upload from computer, Bapak Ibu pilih tadi fotonya yang tadi, misalkan ini. Nah, berikutnya ini Bapak yang lebih keren dari Google Slide, bahwa ketika kita misalkan mau mengcrop, biasanya kan kita kalau di Word itu biasanya hanya bentuknya kotak. Nah, di Google Slide ini kita bisa melakukan crop tapi dengan bentuk sesuai dengan kita. Misalkan kita ingin bentuknya bulat, maka pada bagian ini, pada bagian crop yang kita tanda panah bawah ini, Bapak Ibu bisa klik. Nah, disesuaikan bentuknya nanti. Misalkan kita pengen bentuknya segitiga, maka akan terpotong seperti ini. Kalau misalkan kita bentuknya lingkaran, nah, nanti tinggal kita atur. Maka, background-nya akan sama semuanya hijau. Seperti itu, Bapak-Ibu. Untuk nama lengkap, Bapak-Ibu bisa tinggal mengedit saja seperti biasa. Kabupaten, quote ini, kata quote-nya Bapak-Ibu. Seperti itu, Bapak-Ibu. Nah, tujuannya kemarin, kembali ke tujuan awal, sebenarnya begini, ketika sudah dibuatkan seperti ini Bapak-Ibu, poster, diharapkan Bapak-Ibu bisa saling bertegur sapa. Nah, bagaimana caranya tegur sapa bersama kepada teman-teman itu? Bapak-Ibu bisa menambahkan komentar di sini, misalkan saya ke Ibu Evianti. Mau komentar berarti misalkan di sini, berarti Bapak-Ibu bisa menambahkan add comment. Nah, ini tombol ini, Bapak-Ibu bisa memberi komentar, misalkan salam kenal Ibu dari Ibu Halimo. Kalau misalkan mau begitu, baru Bapak Ibu tinggal klik komen. Nah, maka komentar di sini. Nanti Ibu Evianti bisa juga membalas komentarnya di sini. Tujuan awalnya kemarin seperti itu. Nah, begitu Bapak Ibu ya, untuk pembuatan poster perkenalan. Nah, yang kita lakukan hari ini, kita akan belajar mengenai tentang Google Drive, Google Slide, Google Doc, sama Google Form. Nah, sebelum ke situ, Bapak Ibu, kembali ke awalnya kita, akun belajar itu apa sebenarnya? Akun belajar itu Bapak Ibu merupakan akun atau akun sejenis akun email begitu Bapak Ibu yang biasanya Bapak Ibu buat sendiri secara pribadi, tapi ini akunnya dibuatkan langsung oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan. Tujuannya apa? Tujuannya gini, ketika Bapak Ibu misalkan nanti tujuannya misalkan nanti kementerian ini ketika mau mengirimkan surat atau memberikan informasi tentang program-program dari kementerian, Bapak Ibu langsung akan mendapatkannya langsung ke emailnya Bapak Ibu. Jadi kan biasanya informasi itu lebih cepat nanti nyampe-nya dari kementerian, bisa langsung nyampe ke Ibu informasi apapun itu. Itu kelebihan dari akun belajar. Karena semua database dari akun belajar semua guru itu semuanya sudah tercover semua di kementerian. Nah, siapa sih yang bisa mendapatkan akun belajar ini? Akun belajar ini bisa didapatkan oleh semua guru dan tenaga pendidik yang berada di naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
dan juga sudah terdaftar di Dapodik. Jadi kalau misalkan dari Kementerian Agama, misalkan teman-teman Bapak Ibu yang ada dari Kementerian Agama, mungkin belum bisa mendapatkan ini, karena ini programnya dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, apa sih kelebihan akun belajar? Yang pertama ini, mungkin Bapak Ibu banyak mendengar bahwa ketika menggunakan akun belajar ini, ada yang bilang begini, Google Drive-nya tanpa batas. Iya, benar. Itu yang paling, itu memang gembar-gembar yang paling sering, itu kalau menggunakan akun belajar itu, Google Drive kita memiliki kapasitas yang tanpa terbatas. Jadi unlimited, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu misalkan mau membagikan, mau menyimpan data di Google Drive, itu nggak khawatir nanti kehabisan space. Kalau misalkan di akun pribadi, space-nya itu biasanya 15 giga. Tapi kalau Bapak Ibu menggunakan akun belajar ini, space-nya tidak terbatas. Jadi unlimited. Jadi kalau misalkan ibu-ibu yang suka nonton-nonton drama Korea, kalau misalkan punya film-film itu bisa disimpan, bisa semua disimpan di situ. Jadi biar tidak memperbanyak, tidak mengurangi space-nya yang di laptop, bisa disimpan semua di situ. Atau misalkan punya foto-foto atau video-video, itu bisa disimpan di sana semua. Atau juga semua datanya Bapak Ibu disimpan di Google Drive ini. Jadi Bapak Ibu nanti tidak perlu khawatir. Kalau misalkan kita juga nggak pengen tiba-tiba laptop kita rusak, kita nggak usah khawatir data kita hilang, karena semuanya sudah tercover, sudah tersimpan di Google Drive. Karena Bapak, di Google Drive Bapak Ibu yang menggunakan akun belajar itu sudah unlimited. Berikutnya, ada fitur-fiturnya. Ada banyak fitur yang misalkan tidak disediakan di Google yang di akun pribadi yang biasa, itu bisa muncul untuk di akun belajar ini. Berikutnya, aman dan terintegrasi. Ini maksudnya semua data kita itu sudah tidak ada perlu takut dengan virus. Karena semuanya tersimpan langsung di Google Drive, jadi otomatis akan di-scan virusnya seperti itu, Bapak Ibu. Jadi juga kalau misalnya kita mau kerja, kalau kita menggunakan akun belajar ini pada Google ini, kita bisa bekerja berkolaborasi seperti pada tadi, pada kegiatan poster perkenalan tadi. Di poster perkenalan tadi hanya satu file, tapi yang kerja bisa banyak orang. Seperti itu, Bapak Ibu. Mungkin itu kelebihan akun belajar dibandingkan dengan akun biasa, akun pribadi yang kita punyai. Jadi, mungkin ini sudah saatnya buat Bapak Ibu untuk beralih menggunakan akun belajar, karena banyak fasilitas dan banyak kelebihan yang kita nikmati. Seperti itu. Nah, berikutnya, Bapak Ibu, saya close dulu ini. Kita akan belajar tentang, saya akan memberikan informasi sedikit bagaimana cara memanfaatkan akun belajar pada Google Drive. Ini Bapak Ibu, ini tampilan Google Drive saya. Oh iya, tadi saya langsung mengklik di sini karena ini sudah saya bookmark. Kalau misalkan Bapak Ibu misalkan tidak menggunakan ini, Bapak Ibu bisa klik saja cari di sini Google Drive. Bapak Ibu klik yang bagian sini, maka akan otomatis masuk ke Google Drive, Bapak Ibu. Ini buka Drive Anda. Nah, tampilannya akan seperti ini, Google Drive. Apa sih bedanya Google Drive ini, Google Drive kita yang pakai akun belajar, sama Google Drive yang pakai akun pribadi? Ini Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa lihat di sini, di kursor saya, ini ada share drive. Fasilitas ini tidak ada jika Bapak Ibu menggunakan akun pribadi. Jadi kalau di sini kita bisa membuat drive untuk bekerja sama dengan orang lain di share drive ini. Nah, sebelum kita mengelola Google Drive ini, ada baiknya Bapak Ibu merubah settingnya dulu. Bapak Ibu atur dulu pengaturan. Pilih di sini. Pilih setting. Pilih setting. Jangan lupa Bapak Ibu nanti di bagian convert upload Bapak Ibu centang ini. Ini Bapak Ibu harus dicentang. Kenapa? Karena kalau misalkan ini dicentang, semua filenya Bapak Ibu yang misal berbentuk
Microsoft Word, Microsoft Excel, semuanya akan terkonvert secara otomatis ke dalam bentuk Google Doc. Berikutnya lagi, Bapak Ibu, di bagian offline ini. Nah, kemarin itu banyak yang berpendapat bahwa ketika misalkan sudah ditaruh di Google Drive atau kita kerja di Google Doc, maka kita tidak bisa bekerja kalau kita misalkan dalam posisi offline. Kalau ini di Bapak Ibu centang, kita bisa mengerjakan secara offline. Tapi ada syaratnya Bapak Ibu. Fasilitas ini bisa dipakai asal akun yang ada di perangkat Bapak Ibu hanya satu. Tidak bisa kalau misalkan lebih. Jadi kalau misalkan mau memanfaatkan ini, maka Bapak Ibu harus menghapus dulu, mengeluarkan dulu beberapa akun yang misalkan ada di perangkatnya Bapak Ibu. Jadi untuk awal-awal, Bapak Ibu coba dicek dulu. Bapak Ibu bisa sambil kerja, sambil lihat di bagian ini, di bagian setting ini. Jangan lupa convert upload ini Bapak Ibu centang sama di bagian offline Bapak Ibu centang. Karena ini di bagian convert upload ini, kalau misalkan dicentang, maka dia tidak akan mengurangi space. Meskipun kita memang tidak ada apa ya, tidak ada batasan limit, tapi akan muncul ada berapa mega, ada berapa giga yang kita gunakan. Tapi tetap, itu tetap tidak akan mengurangi space dari Google Drive-nya kita. Yang pertama itu Bapak-Ibu, di Google Drive Bapak-Ibu bisa melakukan setting ini dulu. Kalau sudah, pilih, klik done. Berikutnya, saya sesuaikan dengan tugasnya Bapak-Ibu ya. Saya sesuaikan dengan tugasnya di sini. Screenshot satu folder berjudul pelatihan GSE dengan satu Google Doc berjudul Google for NU ini, dan satu Google Slide, dan satu Google Sheet. Bapak Ibu bisa membuatnya ini, bagaimana caranya Bapak Ibu masuk di Google Drive-nya Bapak Ibu. Di My Drive ini, baru Bapak Ibu ini, kalau Bapak Ibu ingin menambahkan folder, ini sini, kalau misalkan mau menambahkan Google Doc di sini, Google Sheet, Google Slide, sama Google Form. Ada di sini Bapak Ibu. Oh iya, sebelum ke situ, apa sih sebenarnya Google Doc ini? Google Doc ini sama seperti Microsoft Word. Kalau Microsoft Word itu punyanya Microsoft, kalau Google Doc ini punya Google, seperti itulah gampangannya Bapak Ibu. Jadi tujuannya sama, untuk mengetik. Kalau Google Sheet ini versi Excel, versinya Microsoft Excel. Kalau Google Slide, ini versinya dari Microsoft PowerPoint. Sementara biasanya kalau saya lebih sering menggunakan ini Google Form untuk melakukan pendataan seperti yang Bapak-Ibu kemarin isi untuk pendaftaran, juga untuk biasakan pengerjaan tugas-tugas siswa saya, biasanya menggunakan di Google Form ini. Nah, tugas yang pertama tadi kita disuruh membuat folder, maka kita klik folder ini, kasih nama misalkan pelatihan GWE, misalnya gitu ya, GWE. Berikutnya kita klik create. Nah, ini. Bagaimana langkah selanjutnya, Bapak Ibu? Kan tadi perintahnya di sini harus ada di dalamnya. Perintahnya ini harus ada tiga file ini, Google Doc, Google Slide, dan Google Sheet ini harus berada di dalam folder pelatihan GSE. Ini bisa tulis GSE ya. Nah, caranya bagaimana? Bapak Ibu tadi, Bapak Ibu cari dulu foldernya tadi, folder pelatihan GWE-nya. Saya pakai GWE Bu ya, karena yang di atas sudah ada pelatihan GWE. Kita buka. Nah, di sini baru kita tambahkan. Kita tambahkan Google Doc. Google Doc dengan nama Google for NU. Nah, bagaimana caranya mengganti namanya? Bapak Ibu tinggal klik di sini di bagian judul yang atas di Untitled Document. Bapak Ibu ganti dengan misalkan tadi perintahnya Google for NU. Seperti ini. Langkah berikutnya bagaimana? Bapak Ibu nggak perlu bingung-bingung, harus kan biasanya kalau di Microsoft Bapak Ibu kan biasanya harus menggunakan langkah penyimpanan dulu. Disimpan dulu biar tidak hilang, tanya kan seperti itu. Kalau menggunakan Google Doc, Bapak Ibu tidak perlu seperti itu. Bapak Ibu sudah, biasanya di file ini sudah tidak ada. Nah, di file ini sudah tidak akan muncul perintah save.
Kenapa? Karena ini sudah otomatis tersimpan. Ini seperti ini, ada yang muncul keterangan di sini. Last edit was second ago. Artinya file ini sudah disimpan oleh di dalam Google Drive kita kurang lebih sekitar 1 menit yang lalu. Nah, berikutnya kalau ini sudah, kita close saja. Berikutnya kita diperintahkan untuk Google Slide. Mana Google Slide? Kita berarti harus menambahkan Google Slide dulu. Caranya sama, klik New Google Slide. Caranya sama, bagian ujung atas ini Bapak Ibu ganti judulnya. Tadi diminta Once Upon Google, Once Upon Google. Seperti itu. Nah, ini ada proses saving, sudah tersimpan di drive. Ini sudah ada keterangan bahwa sudah tersimpan. Di-close saja, karena perintahnya cuma seperti itu. Berikutnya, harus membuat Google Sheet berjudul Google This Number. Caranya masih sama, yang di sini, tanda panah yang di ujung ini, kita pilih Google Sheet. Nah, di sini baru nanti ini kita klik judulnya, kita rubah menjadi Google This Number. Maka akan ada proses penyimpanan, dan di sini akan tersimpan sudah tersimpan, sudah ada muncul ini, berarti tandanya sudah tersimpan Bapak Ibu. Berikutnya kita keluar. Tunggu. Harusnya ini tadi. Ya. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, tugasnya tadi kita disuruh screenshot. Nah, berikutnya kita screenshot ini. Kita screenshot foldernya kita ini. Caranya dengan klik saja tombol print screen, baru Bapak Ibu kopikan di tugasnya ini. Ini di Control V di bagian sini, Bapak Ibu tinggal klik Control V seperti biasa, copy paste. Berikutnya nanti di bagian crop Bapak Ibu tinggal potong seperti itu. Nah, Bapak Ibu sesuaikan saja. Maka tugas Bapak Ibu untuk yang di slide 1 sudah selesai seperti itu. Ini untuk Google Drive yang pertama. Berikutnya kita lihat screenshot buat satu folder Google Drive, folder bernama itu tadi pelatihan tadi, dan dibagikan akses ke edit ke emailnya saya. Kita lihat di panduan bentuknya seperti apa tampilannya. Oh, yang diminta seperti ini. Maka Bapak Ibu tinggal bagikan link. Caranya bagaimana? Bapak Ibu tinggal klik di sini. Get link. Tujuannya apa? Tujuannya ketika kita sudah membagikan link ini, maka kita bisa berkolaborasi dengan orang lain dalam mengelola folder ini. Jadi misalkan ini get link, kita bagikan, caranya seperti itu. Kita tunggu prosesnya. Bagaimana Bapak Ibu bisa tulis di komentar apakah Bapak Ibu ada yang sudah biasa menggunakan Google Drive? Oh, tunggu, ya ini share. Nah, ini. Karena tadi tugasnya disuruh berbagi ya, berarti share yang ini. Ini. Nah, di sini Bapak Ibu bisa ketikkan kepada siapa kita mau berbagi folder ini. Misalkan ini saya asal saja ya Bapak Ibu ya, kepada misalkan rekan kerja ini, Bapak Arya Budi misalkan ini. Nah, jangan lupa Bapak Ibu, di bagian ini, di bagian sebelah sini, ini ada tiga pilihan. Ada sebagai viewer, ada bagian komentar, ada bagian editor. Kalau misalkan Bapak Ibu membagikannya dalam bentuk sebagai viewer, maka rekan kerja Bapak Ibu hanya bisa melihat saja.
tanpa bisa melakukan pengeditan. Kalau misalkan komentar, berarti bisa memberikan komentar. Kalau editor, artinya rekan Bapak Ibu yang dibagikan ini, dibagikan akses ini, maka dia bisa melakukan semua yang seperti yang Bapak Ibu lakukan. Misalkan menghapus, semuanya bisa. Menghapus, mengedit, menambah file, semuanya bisa di situ. Berikutnya, tinggal klik send. Sebelum ke situ, karena ini tugasnya di sini diminta seperti ini, Bapak Ibu jangan lupa di screenshot dulu. Ini Bapak Ibu screenshot, print screen lagi. Caranya tinggal klik tombol print screen, lalu Ctrl V kembali di bagian sini. Bapak Ibu atur ukurannya menggunakan crop tadi, biar tidak kelihatan web-web apa saja yang sudah dibuka. Seperti itu Bapak Ibu. Nah ini. Jadi tujuan dari slide kedua ini memberikan pemahaman kepada Bapak Ibu bahwa kita bisa berbagi folder. Jadi folder ini bisa diakses oleh semua orang. Berikutnya di slide ketiga, membagikan link. Nah kalau tadi kita berbagi melalui email, kita kirim lewat email. Nah yang sekarang ini kita berbagi melalui link. Misalkan tadi nggak usah saya lanjutkan dah. Nah kalau link berarti caranya sama, tinggal klik kanan get link. Bedanya tadi kalau yang share ini, maka pemberitahuannya akan diberikan ke email Bapak Ibu. Sementara kalau get link ini, maka informasinya berupa link ini. Nah ini, tinggal kita copy nanti link ini kita berikan kepada siapa. Nah jangan lupa di bagian get link ini ada restricted, artinya hanya orang yang ditambahkan saja yang bisa melihat. Karena kita ada di menggunakan akun belajar dari kementerian, maka ada pilihan ini Bapak Ibu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kalau misalkan kita tentang yang ini, maka yang bisa membuka hanya bagian dari Kementerian Pendidikan yang SMP. Jadi yang SD tidak bisa membuka. Atau kalau misalkan pakai anyone with the link, maka semua orang yang mempunyai link maka bisa mengakses foldernya Bapak Ibu tadi. Jangan lupa juga di sini dia memiliki apa ya? Diberikan status sebagai apa? Apakah dia hanya bisa melihat, memberikan komentar, atau bisa mengedit juga? Seperti itu, Bapak. Misalkan sebagai editor, nanti Bapak Ibu tinggal klik dan setelah ini nanti Bapak Ibu screenshot, pindah lagi, Ctrl V kembali di slide berikutnya. Seperti itu, Bapak Ibu. Jadi langkah kerja tugasnya seperti itu. Kita praktek, kita screenshot, kita pindah. Jadi sebenarnya tidak ada pengerjaan yang dua kali. Kita kerjanya satu kali, tapi sekalian langsung ditugasnya sekalian. Nah, ini screenshot untuk konversi file upload dan offline. Ini seperti yang tadi yang di awal yang saya beritahu sama Ibu, di mana bagiannya itu. Nah, itu di bagian setting Bapak Ibu. Nah, di setting ini Bapak Ibu jangan lupa yang tadi yang saya kasih tahu bahwa di bagian convert ini harus centang sama di bagian offline. Convert ini tujuannya agar semua data yang Bapak Ibu upload di Google Drive maka akan berubah menjadi format Google Doc. Sementara kalau misalkan offline-nya dicentang, maka Bapak Ibu bisa mengerjakan Google Doc ini dalam bentuk dalam kondisi offline. Tapi dengan syarat, ada syaratnya bahwa di perangkat itu hanya tersedia satu akun saja. Ini Bapak Ibu screenshot, nanti Bapak Ibu tampilkan lagi di tugas 1. Seperti itu Bapak Ibu. Sepertinya seperti itu. Mana lagi screenshot? Tugas yang berikutnya, di slide berikutnya, Bapak Ibu diperintahkan untuk screenshot menu upload file folder. Oh, ini yang pertama tadi, ini yang paling dasar di Google Drive. Bapak Ibu bisa klik ini di tombol ini. Jadi kan di sini tadi saya kasih tahu, kalau tambah folder ini artinya Bapak Ibu semacam kerja di ini, di Windows Explorer-nya yang di komputer, Bapak Ibu bisa klik kanan, biasanya kan new folder, menambahkan folder. Di sini, kalau ini upload, Ibu mengupload file. Kalau folder upload, artinya Bapak Ibu mengupload semua satu folder. Di dalamnya ada apa saja, itu akan terupload semuanya. Ini Google Doc, Google Sheet, Google Slack, Google Form seperti tadi. Nah, ini tinggal di screenshot saja Bapak Ibu. Berikutnya, ini sudah saya jelaskan tadi. Screenshot menu dibagikan dengan saya. Oh ya, nanti Bapak Ibu kalau misalkan ada file yang dibagikan dengan Bapak Ibu, lewat link, entah lewat email, maka Bapak Ibu bisa melihatnya di sini.
ini di sini di share with me ini ada beberapa file yang sudah dibagikan. Ini ada Bapak Budi Arisman, sepertinya tadi sudah mengerjakan tugas Google Slide, sepertinya tadi sudah memberikan link ke saya. Maka karena dibagikan oleh Bapak Budi Arisman kepada saya, maka di sini akan muncul di share with me akan muncul ini seperti ini punyanya Pak Saiful Hidayat, Pak Budi Sambawa. Ini sudah ada membagikan, Pak Saiful Hidayat ini sudah membagikan pelatihan GSE, ini ada di Google for NU, ini sudah dibagikan. Ini Pak Budi tugas 1, tugas 2 kayaknya sudah mulai kerja. Ini kelihatan semua Bapak Ibu. Ini semua di sini adalah file-file yang dibagikan oleh rekan-rekan kerja kita kepada kita. Jadi Bapak Ibu kalau mencari, oh kayaknya saya pernah dapat apa yang dibagikan sama Bapak Budi, kita cari di share with me ini. Di sini. Ini tinggal Bapak Ibu screenshot saja, nanti kita ditampilkan di tugas 1. Nah, Bapak Ibu, saya mau bikin folder tadi. Oh, saya ganti saja foldernya yang tadi. Saya mau bikin folder. Saya bikin folder dulu percobaan. Percobaan. Nanti saya akan bagikan akses link-nya ini kepada Bapak Ibu semua dalam pelatihan ini. Akan saya bagikan ke seluruh Bapak Ibu ini. Oh ya, saya bagikan melalui link saja. Anyone with the link, ini saya copy. Ini Bapak Ibu ya, ini saya copy statusnya. Tunggu, statusnya saya ubah jadi edit. Editor, copy link. Nah, coba saya bagikan di komentar Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu coba cek di komentarnya Bapak Ibu sudah ada link Google Drive. Bapak Ibu bisa coba masukkan semua salah satu file lah. Bapak Ibu bisa coba, bisa nggak Bapak Ibu menangkap file ini, link ini? Bapak Ibu klik, nanti Bapak Ibu coba masukkan file yang Bapak Ibu punya, misalkan entah itu Google Drive, entah itu Google Slide, entah itu Microsoft Word atau gambar atau foto apapun itu, Bapak Ibu coba masukkan di folder yang saya buka tadi. Di folder percobaan. Bagaimana Bapak Ibu? Coba di komentar Bapak Ibu bisa tuliskan, ada yang sedang mencoba untuk mengirim ini, sudah menangkap link ini atau masih kesulitan untuk mengakses link yang saya berikan? Bapak Ibu bisa berikan komentar. Saya tunggu Bapak Ibu ya. Bu Ismi sudah masuk kegiatannya. Saya buat di PMI misalkan tentang pedoman mutu itu, pemenuhan mutu di SPM itu biasanya kan ada pendataan. Kita biasanya pecah-pecah ini filenya, kita pecah-pecah filenya
untuk standar sarana prasarana sendiri, standar kelulusan sendiri, misalnya standar isi sendiri, standar proses sendiri. Nah, kadang kita nggak perlu bingung-bingung juga. Kalau sudah ada Google Drive begini, kita nggak usah bingung-bingung. Kita bagikan saja, kita buat folder di Google Drive-nya kita. Selanjutnya, kita bagikan aksesnya kepada teman-teman kita. Misalkan Pak Budi Arisman ini bagian standar isi, kita bagikan link-nya, kita bagikan semua. Maka nanti semuanya ini akan otomatis. Bisa Bapak Ibu bisa mengupload secara otomatis di sini. Jadi tidak perlu lagi mencari-cari. Misalkan ini, apalagi sementara COVID seperti ini, Bapak Ibu nggak perlu mencari orangnya. Sementara orangnya misalkan ada, kan biasanya ini karena COVID, kegiatan pembelajaran kan juga tidak efektif. Nah, jadi misalkan Bapak Ibu bisa kerja di rumah, sementara work from home, Bapak Ibu bisa menguploadnya di situ. Jadi tidak perlu nunggu flash disk lagi, gitu. Nah, coba Bapak Ibu perhatikan di sini. Nah, ini ada yang dikirim dari Ibu Herlin Endang. Yang dikirim Ibu Herlin Endang ini karena tadi punya saya sudah saya di settingan saya. Di settingan saya ini kan sudah saya buat semua yang di-upload maka akan berubah menjadi format Google Doc. Coba. Ada Bapak ada Ibu Herman Sasuaib ini. Nah, coba perhatikan, ini kalau Albert Einstein yang gambar yang dikirim sama Bapak Budi Arisman, Bapak Ibu bisa perhatikan di file size-nya ini ada 2 mega. Artinya gambar ini size-nya ada 2 mega. Sementara ini ada Google Doc. Mungkin ini awalnya Microsoft Word, tapi karena sudah di-upload di Google Drive, maka lihat Bapak Ibu, yang di-upload sama Ibu Herlin Endang sama Ibu Yerman Sasuai. Di file size-nya jadi kosong. Jadi semuanya nanti yang bentuk-bentuk Google, bentuk Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, kalau misalkan Bapak Ibu masukkan di Google Drive, maka file size-nya akan kosong. Apakah file size-nya kosong ini artinya tidak ada isinya? Tidak. Ada isinya, cuman ini tidak mengurangi yang tadi saya bilang, unlimited tadi. Makanya jadi tidak ada batasan. Seperti itu Bapak Ibu. Ini sudah ada beberapa yang sudah berhasil di Google Drive. Jadi di Google Drive itu Bapak Ibu sama kayak Windows Explorer-nya Bapak Ibu. Jadi saat ini Bapak Ibu nggak perlu sudah kalau misalnya ada pelatihan nggak usah bingung-bingung datanya lupa tidak bawa flash disk, tidak bawa hard disk misalkan seperti itu. Kalau misalkan datanya sudah disimpan di Google Drive seperti itu. Demikian Bapak Ibu untuk Google Drive. Jadi di Google Drive itu bedanya sama akun belajar sama akun pribadi pada bagian ini, di bagian share drive ini. Di bagian share drive ini yang berbeda. Kalau misalkan di bagian apa? Penggunaannya Bapak Ibu bisa kayak tadi bisa berkolaborasi dengan menggunakan misalkan di share lewat email atau di share lewat link. Seperti itu. Tapi jangan lupa Bapak Ibu, kalau membagikan seperti ini, jangan lupa aksesnya sebagai apa? Sebagai editor, sebagai viewer, atau sebagai komentar. Kalau Bapak Ibu hanya ingin teman-temannya Bapak Ibu, seperti ini Bapak Ibu, di panduan tugas ini ya misalkan ya. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu sebagai editor, maka dia bisa mengedit, bisa mengubah data yang kita punya. Sementara kalau sebagai viewer hanya sebatas melihat. Sementara kalau sebagai komentar, maka orang tersebut bisa memberikan komentar hanya sekadar itu. Seperti itu Bapak Ibu untuk Google Drive. Jadi pada prinsipnya Google Drive ini semacam Windows Explorer-nya kita. Jadi Bapak Ibu bisa memindahkan ini data-datanya Bapak Ibu kepada data-datanya Bapak Ibu, misalkan yang sering ada kegiatan-kegiatan pelatihan atau misalkan sekarang juga takut ala ini sepertinya laptop saya sudah mulai hang-hang karena datanya sudah terlalu banyak, Bapak Ibu sudah mulai bisa migrasi data. Jadi datanya bisa dipindahkan semuanya di Google Drive sebelum laptopnya tidak bisa dibuka, jadi bisa dipindahkan dulu. Atau Bapak Ibu kalau misalnya nanti juga bisa jaga-jaga datanya juga disimpan di Google Drive. Kenapa? Karena di Google Drive yang menggunakan akun belajar ini tidak ada batasan limit. Seperti di sini Bapak Ibu. Kalau misalnya Bapak Ibu nanti bisa cek sendiri,
di Google pribadi itu di sini akan muncul Bapak Ibu, berapa sih space-nya. Saya coba dulu kalau misalkan pakai Google Drive yang pribadi. Tunggu. Kalau pakai Google Drive pribadi itu seperti Bapak Ibu tampilannya. Yes. Misalkan ini Bapak Ibu. Ini kalau misalkan saya pakai Google Drive yang biasa. Nah. Kalau di Google Drive biasa, maka akan muncul ini bedanya tadi. Di Google Drive saya yang pribadi sudah terpakai 7,5 giga dari 15 giga. Jadi kalau aku pribadi itu di Google Drive hanya dibatasi 15 giga saja Bapak Ibu. Sementara kalau misalkan di Google di akunnya kementerian akun belajar hanya muncul ini. Saya sudah menggunakan 429 mega, tapi tidak mengurangi dari kapasitas yang saya punya. Seperti Bapak Ibu untuk Google Drive. Nah, ini Ibu Bapak Susilo katanya masih bingung Bapak. Bapak maksudnya begini Bapak, Bapak coba cek di atas di komentar-komentar saya, ada komentar saya yang ini. Bapak bisa klik link ini. Ini tadi saya sudah membagikan link dari sini Bapak Ibu. Bapak bisa mengkliknya. Nanti Bapak berarti sudah punya akses ke folder yang saya buat tadi, folder percobaan untuk memasukkan data. Seperti itu. Berikutnya Bapak Ibu, kita pindah dari Google Drive, kita pindah ke mana ini? Tugas 1, kita lanjutnya ke mana Google? Kita pindah ke Google Doc. Google Doc itu adalah Google Dokumen. Nah, Bapak Ibu bagaimana caranya masuk dari Google Dokumen? Ada yang tahu? Kalau yang tahu Bapak Ibu bisa tuliskan di apa? Di komentar bagaimana Bapak Ibu kalau misalkan mau masuk di Google Dokumen, caranya bagaimana? Untuk masuk di Google Dokumen ini Bapak Ibu bisa berbagai cara. Bapak Ibu bisa misalkan ketik di sini, ketik Google Doc, Bapak Ibu bisa masuk seperti itu. Bapak Ibu bisa masuk seperti ini, pakai Google Doc. Seperti ini. Atau Bapak Ibu juga bisa masuk melalui Google Drive, atau semua dari yang aplikasinya Bapak. Bapak Ibu di punya Bapak Ibu sebelah sini ada Google Apps. Nah, di sini semuanya muncul sudah. Ada Gmail, Google Drive, Google Classroom, Google Docs, Sheet, semuanya Bapak Ibu juga bisa masuk dari sini. Salah satu aksesnya yang lebih mudah seperti itu kalau misalkan sudah masuk di Google Drive. Nah, Bapak Ibu misalkan kita praktek Google Doc terlebih dahulu. Saya pilih blank dokumen, habis itu jangan lupa, sini sudah ada beberapa menu Bapak Ibu. Nah, Google Doc ini sistem kerjanya sama dengan Microsoft Word. Cuman, kalau sudah Google ini, kita sudah tidak mengenal lagi istilah file save, kita sudah tidak mengenal lagi Control S. Bapak Ibu, kalau misalnya sudah kerja di sini, maka otomatis Google akan menyimpannya. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir lupa atau bagaimana, sudah nggak ada. Sudah nggak ada zamannya, sudah nggak ada ceritanya. Juga begini, kalau misalkan di Microsoft Word itu kan kadang ada saya pernah mengalami kendala, saya ngetiknya di Microsoft Word 2010. Saya simpan di flash disk, saya pindah kerja di laptop teman, itu menggunakan Microsoft Word 2007. Apa efeknya? Ternyata spasinya Bapak Ibu tergabung semua. Nah, kalau kenapa kok seperti itu? Karena ada di Microsoft itu kan ada update-nya aplikasinya, aplikasi terbaru. Jadi kalau kita misalnya dari
dari posisi updatean terbaru turun ke bawah, maka biasanya kalau kita tidak menyimpannya, file save-nya dalam ada pengaturan yang kita lakukan, maka biasanya datanya akan gandeng semua, sepastinya tidak ada, hilang semua. Nah, kalau di Google Doc ini sudah, Bapak Ibu sudah tidak perlu khawatir, saya mau update dulu, saya mau Google Doc 2010, saya mau Google Doc 2020, nggak ada seperti itu Bapak Ibu. Kenapa? Karena semua Google Doc yang Bapak Ibu dapatkan ini semuanya sudah yang paling update. Jadi kalau misalkan besok ada updatean terbaru, maka secara otomatis Google Doc yang Bapak Ibu buka itu sudah yang terbaru. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, kita lihat tugasnya. Tugas pertama kita di Google Doc ini kita nulis sama menyisipkan word art. Nah, kalau menulis Bapak Ibu sama seperti biasa, Bapak Ibu bisa menulis mengetik. Anyone can seperti biasa. I can Google, salah. If I can. Ini seperti biasa Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu misalkan sudah tidak asing menggunakan di Microsoft Word sama. Ini misalkan mau mengubah huruf, Bapak Ibu bisa di sini. Jenis hurufnya seperti apa? Misalkan ukuran hurufnya di sini. Ini bold, italic, underline, semuanya sebenarnya sama di sini. Sistem kerjanya sama, cuman yang jelas kalau di sini ada kelebihannya, Bapak Ibu sudah tidak perlu takut lagi untuk menyimpan, tidak takut lagi hilang karena datanya otomatis tersimpan. Misalkan Bapak Ibu sudah begini terus Bapak Ibu tinggal dulu kerja yang lain, ini otomatis sudah tersimpan. Nah, berikutnya tadi ada tugasnya menyisipkan word art. Caranya di menu insert drawing. Ya tadi drawing baru new. Nah, di bagian action ini Bapak Ibu pilih word art. Ini tinggal Bapak Ibu ketikkan misalkan tadi di situ ditulis word art ya, word art gitu. Baru klik enter. Maka secara otomatis akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Ini word art-nya Bapak Ibu juga bisa atur. Shape-nya bentuknya seperti apa, misalkan warnanya Bapak Ibu bisa rubah. Warna garisnya Bapak Ibu bisa rubah juga. Sistemnya sama, sistem kerjanya sama. Baru save and close. Maka akan muncul di sini. Untuk tugas pertama Bapak Ibu seperti itu. Hanya disuruh menulis itu tadi sama word art. Kalau sudah Bapak Ibu bisa print screen tempelkan di tugas 1. Di tugas 1 di bagian slide yang ke-10 Bapak Ibu seperti itu. Nah, ada yang bingung gini. Kalau misalkan gini, saya sudah kerja di Google Doc, apakah bisa di-download ke bentuk Microsoft Word? Bisa Bapak Ibu. Bapak Ibu tadi kan kalau misalkan Bapak Ibu ngupload, kalau sudah di Google Drive-nya sudah di-setting bisa di-convert otomatis, maka Bapak Ibu kan semua file-nya Bapak Ibu termasuk Microsoft Word akan terkonvert, akan dikonversi secara otomatis ke dalam bentuk Google Doc atau Google Sheet atau Google Slide, tergantung dari Bapak Ibu ngupload-nya format apa. Nah, kalau Bapak Ibu sudah kerja di Google Doc, Bapak Ibu mau kembali, mau kerja di Microsoft Word, bisa. Bagaimana caranya? Ibu tinggal klik di sini, di file, menu file ini, pilih download, nah ini, ke bentuk Microsoft Word. Maka filenya Bapak Ibu ini akan tersimpan dalam bentuk format Microsoft Word. Misalkan ini, nah, maka akan terdownload. Nah ini Bapak Ibu, ini file ini. Ini file yang kita kerjakan sudah di-download, sudah ada di laptop kita. Sudah di perangkat kerja kita. Sudah berbentuk format doc. Seperti itu. Jadi, Google Doc ini bisa merubah dari Word ke doc secara otomatis. Juga dari doc bisa kembali lagi ke Word. Gitu, Bapak Ibu. Berikutnya, setelah download, nah ini, menambahkan logo. Satu gambar logo Google dan juga memasukkan link. Saya lanjut saja Bapak Ibu ya. Untuk mengubah judul Bapak Ibu tetap bisa kayak tadi di sini.
kalau misalkan ini di ketikan pertama muncul if I can Google, maka judulnya biasanya otomatis seperti itu. Kalau Bapak Ibu mau merubah ya silakan dirubah. Misalkan saya rubah saja ini satu gitu saja. Misalkan Bapak Ibu sesuaikan dengan tugas sesuai dengan yang ada di panduan Bapak Ibu. Saya misalkan mau kerja di halaman kedua ini, misalkan tadi tugasnya disuruh menyisipkan gambar. Nah, kalau menyisipkan gambar ini yang keren Bapak Ibu dari Google Doc. Karena sudah aplikasinya sudah bernama Google Doc ya Bapak Ibu. Jadi kalau kita misalkan mau menyisipkan gambar, Bapak Ibu tidak perlu lagi download. Biasanya kan Bapak Ibu bagaimana caranya? Bapak Ibu harus dulu gambar misalkan Google, Bapak Ibu cari di sini. Misalkan dulu Bapak Ibu masuk ke google.com dulu. Habis itu Bapak Ibu ketik Google misalkan atau gambar Google gitu. Cari gambarnya. Habis itu di sini Bapak Ibu diklik nanti disimpan gambarnya, gambarnya ke laptop kita. Nah, kalau kita mau bekerja sebagai kerja di Google Doc, kita tidak perlu seperti itu, Bapak Ibu. Caranya bagaimana? Caranya ini, Bapak Ibu, di sini, ya, di bagian bawah ini, atau misalkan ini di sini, ada Insert Image, ada pilihan. Ini kalau ini upload from komputer, artinya kita memasukkan gambarnya atau datanya dari komputer, dari PC kita. Atau ini search the web. Jadi otomatis kita. Nah, di sini. Maka akan otomatis terhubung langsung ke Google. Seperti itu, Bapak Ibu. Jadi kita sudah nggak perlu lagi ini. Sudah nggak perlu lagi buka tab lagi. Apalagi biasanya akun saya ini, Bapak Ibu. Kalau sudah mengetik ini, tiba-tiba ada gambar. Buka ke tab yang lain. Wah, alamat sudah. Sesat dulu itu. Tersesat di internet dulu, cari-cari yang lain, buka-buka dulu, buka-buka Facebook, buka-buka YouTube, nggak kerja-kerja. Kalau di sini nggak bisa, Bapak-Ibu bisa fokus langsung menambahkan gambarnya langsung. Jadi nggak perlu lagi membuka ke tab baru, membuka Google. Bapak-Ibu bisa ketikkan saja di sini, misalkan dari perintahnya mencari Google ya, gambar Google. Nah, ini Bapak-Ibu langsung otomatis muncul. Jadi tanpa perlu berpindah tab, Bapak Ibu langsung otomatis. Jadi dalam satu Google Doc ini, Bapak Ibu langsung terhubung juga ke Google Search. Caranya bagaimana untuk menambahkan? Bapak Ibu tinggal klik ini saja, misalkan gambar tadi yang disuka. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Maka ini sudah memakan waktu berapa, mengefisienkan waktu berapa menit lagi ini Bapak Ibu. Tadi kalau kita misalkan masih harus simpan, cari gambar, baru simpan, baru masukkan lagi, kan lama, ini langsung otomatis. Nah, berikutnya, disuruh memberikan komentar. Nah, memberikan komentar, Bapak Ibu, yang seperti tadi sama, Bapak Ibu bisa tambahkan komentar di sini. Ini Bapak Ibu bisa tambahkan komentar, misalkan di sini, Pak, tolong dicek, misalkan begitu. Misalkan untuk siswanya Bapak Ibu bisa, jadi ini Bapak Ibu bisa memberikan komentar secara otomatis tanpa harus harus merubah dari filenya. Jadi Bapak Ibu bisa memberikan di sini, misalkan ke jadi ini tadi saya coba misalkan ke siapa yang ini kepala USE misalkan. Kalau Bapak Ibu diklik ini, send to ini, maka otomatis di emailnya tekan kerja saya, ini saya masukkan Pak Lause, maka secara otomatis di emailnya Pak Lause akan menerima pemberitahuan, menerima email bahwa saya memberikan memberikan apa ya, komentar, saya memberikan tugas kepada Pak Lause untuk mengecek ini. Tinggal klik sign. Sebelum itu tadi ada tambahan, kalau tidak salah harus menambahkan link. Menambahkan link. Nah, kalau menambahkan link, ini Bapak Ibu. Nah. Tadi belum ya, belum. Saya lanjutkan tadi yang komentar, saya kasih komentar dulu saja. Oh, mana tadi komentarnya? Oh, ini ada. Masih ada. Ini baru tadi disuruh cek. Bagaimana untuk linknya?
Misalkan kita kan tadi nyari Google. Bagaimana caranya untuk menyimpan linknya ini, Bapak Ibu? Tinggal misalkan kita ambil saja linknya asal ya, Bapak Ibu ya. Kita asal misalkan linknya ini, Google ini misalkan. Caranya bagaimana, Bapak Ibu? Tinggal klikkan saja salin alamat link. Maka nanti tinggal dipastekan saja di sini. Baru di-design. Nah, ini akan muncul. Kepala usi kita memberikan ke rekan kerja kita sebagai editor atau hanya sebatas memberikan komentar. Misalkan sebagai komentar, kita berikan itu saja. Misalkan baru kita klik komen. Nah, maka tampilannya seperti ini, Bapak Ibu. Ini sudah diberikan tugas, ditugaskan ke Pak Laus, rekan kerja. Sudah saya tugaskan ke Bapak untuk mengecek seperti itu. Nah, berikutnya, apalagi ini menambahkan header footer sama page number. Header footer sama page number, Bapak Ibu sama. Bagaimana caranya? Sama insert di sini, klik insert header footer ini. Misalkan headernya saya kasih nama saya Muhammad Saifuddin. Saat itu kalau misalkan masih mau menambah page number, berarti ya insert klik page number. Ini Bapak Ibu. Kalau misalkan apa? Sistem kerjanya sama Bapak Ibu, kayak di Microsoft Word. Cuman tadi ada keuntungan yang kelebihannya dari Microsoft Word tadi, kita nggak perlu lagi pindah-pindah tab untuk memasukkan gambar. Nah, berikutnya, selain itu tadi, header footer. Nah, ini Bapak Ibu, kadang kan kita gini, kalau menulis karya tulis ilmiah, biasanya kita untuk menuliskan karya tulis ilmiah ini kan, kita butuh, biar kita butuh apa ya namanya, daftar pustaka. Nah, biasanya kan kita kesulitan ini menulis daftar pustakanya bagaimana gitu. Nah, kalau misalkan di Google Doc ini, kita bisa menambahkan catatan kaki. Catatan kaki secara otomatis, Bapak Ibu. Caranya bagaimana? Nah, misalkan saya buka di halaman berikutnya ini, di halaman ketiga punya saya. Saya nggak mudah aja Bapak Ibu ya punya saya, nanti punyanya Bapak Ibu disesuaikan saja dengan tugasnya. Misalkan kita mau mencari ini, di tugasnya tadi kalau nggak salah filosofi, misalkan filosofi. Caranya tadi ini Bapak Ibu, jangan, kalau mau mencari itu di sini saja, klik saja di explore ini. Bagian pojok bawah ini, di pojok bagian kanan bawah ada tulisan explore, Bapak Ibu klik. Nah, Bapak Ibu misalkan klik apa ya, filosofi. Misalkan of education gitu. Sekarang kita cari, misalkan kita mau membuat ini penelitian, misalkan seperti itu. Bagaimana caranya, Bapak Ibu klik dulu. Kalau ini Bapak Ibu masih tetap harus mengklik membukanya dulu. Karena kita kan bisa memilih dulu mana yang mau dimasukkan. Misalkan ini saya masukkan ini saja, misalkan. Ini saya mau copy. Jadi ini saya blok dulu. Misalkan terus Ctrl C atau klik kanan salin. Berikutnya saya sisipkan di sini. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, biasanya kan kita terkendala dengan apa ya? Plagiasi. Karena kita tidak menuliskan dari mana sumbernya. Atau kalau enggak itu biasanya kita kesulitan, sumbernya yang mana kemarin kita copy gitu. Nah, Bapak Ibu sekarang bisa dengan mudah menambahkannya dengan menambahkan catatan kaki di sini. Caranya bagaimana? Ini kan tadi yang ini yang kita buka. What is your educational ini? Ini tampilan halaman webnya. Nah, karena ini tadi link yang kita buka, misalkan kita kasih catatan kaki di sebelah sini, bahwa ini tulisan ini kita ngopinya dari sini, maka kita klik saja kembali ke sini. Kita bisa nambahkan footnote-nya di sini. Tinggal klik tanda petik dua ini, kita klik.
Nah, di sini kan ada tertulis nomor 1. Apa sih nomor 1 itu sumbernya dari mana? Nah, sumbernya dari ini Bapak Ibu. Sumbernya dari web ini, ada ini webnya Edutopia 17/2015. Diaksesnya sama saya 5 April 2021. Secara otomatis Bapak Ibu, biasanya kan kita harus ngetik dulu ini. Oh, sumbernya mana? Alamat linknya mana? Tanggal aksesnya berapa? Kalau sudah pakai Google Doc, kita nggak perlu seperti itu. Secara otomatis sudah muncul footnote-nya. Jadi kita sudah menghemat berapa waktu sudah untuk melakukan hal ini tersebut. Nanti Bapak-Ibu lakukan ini, Bapak-Ibu bisa melakukan percobaannya sendiri. Jangan lupa di tugasnya nanti Bapak-Ibu juga di screenshot. Nanti dipastekan lagi di Google Slide-nya yang di tugas 1. Nah, itu ya, ini Bapak-Ibu. Screenshot revision history. Nah, ini biasanya gini, ada nggak Bapak Ibu? Ayo coba tanya di komentar Bapak Ibu, di kolom komentarnya Bapak Ibu. Siapa di sini Bapak yang biasanya punya kelakuan sama kayak saya? Kalau simpan file itu biasanya begini. Simpan filenya biasanya namanya, misalkan SPMI begitu ya. SPMI yang pertama, setelah diedit sudah benar diganti SPMI fix 1. Berikutnya ditambah lagi SPMI fix, begitu biasanya kan. Kalau misalnya ada yang mengedit, oh ini sudah salah, ini diedit lagi. SPMI fix sampai X-nya banyak, biasanya begitu. Nah, kalau Bapak Ibu mengerjakan di Google Doc, itu ada historinya Bapak Ibu. Jadi Google ini sudah memberikan kayak main kita belajar sejarah. Jadi Bapak Ibu tidak bingung filenya yang mana ya yang terakhir yang kita simpan. Nah, Bapak Ibu bisa cek di historinya. Misalkan seperti ini Bapak Ibu ya, di tugas saya yang pertama ini yang di file yang saya kerjakan Bapak Ibu. Nah, klik di bagian file, ada pilihan version history. Bapak Ibu klik saja see version history. Nah, ini Bapak Ibu pada April tanggal 5 jam 2.17 PM ini. Ada apa saja di sini? Kita lihat. Oh, ini. Kalau misalkan pada jam setiap detiknya Bapak Ibu coba Bapak Ibu perhatikan di sini. Setiap detik, setiap menitnya 2.12, 2.14, 2.15 semuanya tercatat. Misalkan ternyata kita sudah jam 2.17 ini misalkan. Oh, ternyata kayaknya kerjanya salah. Kita ambil saja yang misalkan kerjaan yang di 2 jam lewat 12 misalkan. Apa ya bedanya? Ya, tunggu Bapak. Ini. Nah, kalau misalkan di 2.12 masih belum ada yang tadi footnote-nya. Di yang ini di 2.16 misalkan kerja tadi sudah ada footnote-nya. Itu tinggal pilih Bapak Ibu mau mana. Nah, seperti itu. Nah, ini misalkan ini yang di 2.6 tadi. Nah, secara otomatis historinya ini masa padahal di 2.16 sudah ada ketikannya tapi belum ada footnote-nya, belum muncul. Seperti itu. Itu semuanya terbaca Bapak Ibu. Jadi, Bapak Ibu itu tadi kalau misalnya sudah kerja di sini, maka otomatis semua historinya kita nggak perlu jadi nanti besok-besok kita nggak perlu nyimpan lagi pakai Google Doc misalkan Google Doc SPMI XXXX fix gitu nggak ada sudah. Karena satu file saja sudah ada rincian historinya. Kalau misalkan kita mau mengembalikan bagaimana? Misalkan kita ambil yang ini ya 2.15, maka kita tinggal klik saja di restore this version. Maka secara otomatis maka dokumen kita akan dikembalikan ke versi yang telah kita kerjakan pada jam 2.15 ini Bapak Ibu. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi kerja di Google Doc ini banyak untungnya Bapak Ibu. Selain tadi satu yang bisa membuka tab, menyisipkan gambar, menyisipkan teks itu tanpa membuka tab-tab yang lain sehingga kita tidak perlu terganggu dengan dunia maya yang lain. Kelakuan saya ini biasanya sudah pindah kerjaan, buka internet, maka yang dibuka Facebook duluan atau YouTube duluan, seperti itu. Jadi sudah tidak perlu seperti itu. Kita bisa fokus saja, kita tinggal klik di bagian explore ini. Sudah Bapak Ibu bisa, ini sudah macam Google Search-nya. Ini Google Search-nya yang sudah otomatis, sudah terintegrasi dengan Google Doc. Kalau misalkan kehilangan data,
bukan takut kehilangan pacar ini. Misalkan takut kehilangan data, Bapak Ibu bisa tadi di version story-nya, Bapak Ibu bisa cek di mana story-nya kita yang mau kembalikan kita di bagian yang mana. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, tunggu Bapak Ibu ya. Berikutnya di panduan berikutnya. Nah, ini kita membagikan tugas. Membagikan tugas. Nah, ini Bapak Ibu, saya mau coba Bapak Ibu. Saya mau bikin Google Doc untuk Bapak Ibu. Nanti kita coba bareng-bareng. Oh, misalkan di sini saja. Saya mau bikin Google Doc. Saya mau tambah Google Doc di sini. Saya kosongi saja. Ini saya mau coba sama Bapak Ibu untuk saling berbagi tadi yang berkolaborasi. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya mau berkolaborasi, caranya bagaimana? Ini saya mau sih buat yang baru dulu. Misalkan ini saya buat. Caranya begini, Bapak Ibu. Bapak Ibu tinggal klik ini, share. Tombol ini share. Ini di private. Ini. Nanti akan muncul lagi pilihannya. Jadi Bapak Ibu kalau membagikan, jangan lupa Bapak Ibu ya, diingat apakah dia sebagai aksesnya sebagai editor, sebagai komentar, atau sebagai viewer. Seperti itu Bapak Ibu. Jaringan saya. Saya kasih nama dulu, misalkan coba. Cobaan saja. Nah, ini tadi kenapa muncul itu tadi Bapak Ibu, karena saya belum menyimpan filenya ya, belum saya kasih nama. Kebetulan kan belum ada yang diketik, jadi harus nyimpan dulu. Kalau tadi kan saya pernah nyoba pakai get link, artinya saya membagikan linknya kepada Bapak Ibu melalui komentar. Nah, sekarang saya mau iseng, saya mau bagikan ke Bapak Ibu lewat emailnya Bapak Ibu. Saya mau bagikan emailnya ini kepada 168 member Bapak Ibu di Platinum ini yang tercatat di saya ada 168 member. Bapak Ibu habis ini coba cek di emailnya Bapak Ibu yang akun belajar atau yang akunnya yang Bapak Ibu daftarkan sudah saya akan saya kirim kepada Bapak Ibu. Saya bagikan dulu aksesnya hanya sebagai viewer dulu. Jadi nanti Bapak Ibu bisa mengakses web mengakses Google Doc ini yang saya bikin ini, file cobaan yang saya buat kepada Bapak Ibu. Aksesnya saya bagikan di emailnya Bapak Ibu. Saya tunggu Bapak Ibu ya. Saya kirim sebagai viewer dulu. Nanti akan kita lihat apa perubahannya. Bapak Ibu coba cek, silakan dicek di Google di emailnya Bapak Ibu yang akun belajar sudah terkirim akses untuk file yang barusan saya bagikan. Sambil saya menunggu Bapak Ibu. Kalau misalkan nanti ada yang apa? Ditan sambil boleh di komentar Bapak Ibu. Nah, ini yang ada katanya Pak Budi Arisman ternyata tidak sendirian. Iya, berarti Pak Arisman, Pak Bu. Kalau mau kerja di Google Doc ini berarti sudah tidak usah merasa sendiri karena sudah ada banyak temannya. Nah, ini saya masih menunggu teman-teman. Ntar ini, kalau dia ternyata tidak sendirian, kalau kerja di sini Pak Teguh bilang hilang pacarnya berarti ya. Jadi Pak Teguh kalau misalkan mau kolaborasi sama rekan bisa di situ langsung. Jadi kalau kerja tugas tidak sendirian. Jadi mau komentar sekalian di sini. Nah ini sementara saya menunggu. Ini katanya Pak ada yang munculnya di spam. Bapak Ibu coba lihat. Iya Bapak.
yang file cobaan. Bapak coba akses, coba masuk. Nanti akan kelihatan, Bapak Ibu. Siapa yang mengakses ini akan kelihatan. Akan kelihatan di bagian ini. Ini artinya kalau masih seperti ini, artinya belum ada yang mengakses. Masih belum ada yang mengakses file yang saya bagikan melalui email. Kita praktek bareng-bareng seperti ini, Bapak Ibu. Tujuannya biar sama-sama kita belajar, karena saya sendiri juga masih belajar, ini masih banyak kekurangan, masih banyak belum tahu bagaimana di dalam-dalamnya. Nah, ini sudah muncul. Ini sudah muncul Pak Hartono. Pak Hartono sudah muncul. Pak Hartono sudah bisa mengakses filenya. Kita tunggu temannya yang lain, kita tunggu teman-teman yang lain. Kalau boleh Pak Hartono berikan komentar. Bapak tinggal klik saja kan ya, sudah masuk di email yang akun belajarnya Pak Hartono ya. Nah, Bapak Ibu kalau perhatikan ini di bagian lingkaran ini, nah di bagian sini sudah muncul ini, artinya Pak Hartono sementara sedang melihat, sedang aktif juga di file ini. Jadi Bapak Ibu kalau misalkan memberikan tugas, misalkan mempresentasikan tugas kepada peserta didik kita, ini sudah muncul lagi, Pak siapa ini? Pak Bodi Sambawa sudah muncul. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu mau berkolaborasi, Bapak Ibu bisa mengecek di sini Bapak Ibu. Siapa-siapa sih yang sementara sedang aktif di filenya kita, itu akan kelihatan. Ini sementara ada dua orang. Nah, sementara kalau misal, Pak, kalau misalkan kita berkolaborasi seperti itu, Bapak, ya, misalkan. Terus, bagaimana caranya kita berkomunikasi? Biar kita sama-sama paham. Masa kita harus berkomunikasi pakai WA lagi? Ada, Bapak, Ibu, caranya. Bapak, Ibu, tinggal klik saja yang bagian sini. Ada chat di sini. Nah, sini Bapak bisa, Bapak, Ibu bisa, misalkan, memberitahu, memberikan informasi kepada rekan kerjanya Bapak, Ibu yang sedang kerja. Misalkan ada kesalahan atau ada ralat, misalkan bisa. Secara otomatis komen ini di sini, bukan kok, ini chat yang di sini, ini berlaku saat sama-sama sedang aktif Bapak Ibu. Jadi misalkan ini saya munculkan, misalkan ada komentar-komentar, bisa komentar di sini. Nah, satu lagi Bapak Ibu, kalau misalkan kita sudah berbagi file seperti ini sudah muncul Bapak Saiful Hidayat. Ini sepertinya. Saiful ini orang asuhan. Nah, Bapak Ibu, berikutnya kalau kita misalkan sudah berbagi seperti ini, selain kita bisa melihat siapa-siapa saja yang sementara sedang aktif, Bapak Ibu bisa lihat apakah gini. Terkadang kan ada siswa kita misalkan mau ngejar, kita ngajar, sementara kita tidak tahu. Sementara kita ini berbicara sendiri atau ada yang memperhatikan. Seperti saya saat ini, makanya saya di akhir-akhir saya berikan tugas seperti ini. Jadi Bapak-Ibu kita bekerja bersama-sama untuk mengecek. Nah, kalau misalkan di sini sementara kan ada 3 orang ini. Nah, kalau misalkan Bapak-Ibu lihat, kalau misalkan ini warnanya. Nah, ini Ibu Pak Harto. No, Pak Budi, ini Pak Saiful Hidayat, karena warnanya masih cerah, ini artinya Bapak Ibu di sini, Ibu Asnas, Asnatus Sadia, ini artinya sementara sedang memperhatikan dari filenya. Artinya sedang fokus pada file cobaan ini. File yang dibagikan. Sementara kalau misalkan ada yang berwarna abu-abu atau berwarna agak gelap begitu, artinya orang tersebut membuka file tersebut, sudah bisa gabung, hanya saja dia sedang fokus ke pekerjaan yang lain. Artinya filenya dibuka, cuman dia kerja di tab lain. Jadi dia tidak fokus. Jadi kita bisa mengetahui, ini manfaatnya kalau ke siswa-siswa kita. Keren Bapak Ibu, jadi kita bisa tahu mana siswa kita yang aktif, mana yang tidak aktif, seperti itu. Nah, kalau misalkan ini saya bagikan aksesnya hanya sebagai
viewer, maka Bapak Ibu tidak bisa melakukan mengetik atau melakukan apapun di file ini. Kalau misalkan Bapak Ibu ini, saya bagikan ini ya, sementara saya ganti sebagai editor. Nah, coba Bapak Ibu, ini mumpung sudah ada 6 orang di sini, aksesnya saya ubah. Ini ada Ibu Asnatus Sadia, Pak Budi Arisman, Ibu Diah Duyartati, Pak Hartono, Pak Saiful Hidayat, sama Ibu Wini Walida. Ini sudah aksesnya sudah saya ganti sebagai, aksesnya sudah sebagai editor. Maka Bapak Ibu bisa melakukan pengeditan di sini. Aksesnya seperti itu Bapak Ibu. Jadi keuntungan dari penggunaan Google ini seperti itu Bapak Ibu. Jadi kita bisa berkolaborasi dengan rekan-rekan kerja kita. Nah ini, ada muncul ini warna merah. Kalau ini urip itu berarti siapa yang mengetik, itu semuanya akan muncul Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan, coba Bapak Ibu yang ada di dalam Word ini, yang di dalam Google Doc ini, yang sudah masuk, Bapak Ibu coba saling mengetikkan. Coba Bapak Ibu bisa ini. Nah, Ibu Ni Urip, coba Bapak Ibu bisa ngetik atau apapun di sini. Maka akan kursornya akan berbeda Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan kursornya saya warnanya hitam, ini coba saya perbesar. Oh, ini ada komentar Pak Bodi tidak bisa. Oh, tidak bisa karena tadi masuknya masih dalam posisi ini kayaknya Bapak, masih posisi sebagai viewer. Nah, ini Pak Saiful Hidayat sudah mengetik, selamat siang dari Pak Saiful Hidayat. Maka coba Bapak Ibu, kita cuman diam saja, ini semuanya sudah muncul semua. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu bayangkan saja Bapak mau ketik itu semuanya dibagi-bagi, misalnya Bapak dibagi yang pertama, nanti saya ini. Jadi diperhatikan jangan sampai ada tumpang tindih seperti itu. Ini Pak Hartono baru masuk ulang sepertinya. Tadi hanya viewer, sekarang barusan saya rubah jadi anu. Nah ini Pak Hartono mengetik. Jadi warnanya masing-masing akan berubah Bapak Ibu. Jadi nanti kelihatan ini siapa yang sementara bekerja, sementara yang ketik siapa, nanti akan lihat. Seperti itu Bapak Ibu. Untuk Google Doc, kelebihannya itu satu tadi Bapak Ibu bisa memanfaatkan di sini, di Explore ini. Di Explore ini Bapak Ibu bisa mencari apapun itu, mencari gambar, mencari video, mencari apapun itu di Explore ini secara otomatis. Berikutnya Bapak Ibu juga bisa menekan footnote juga. Misalkan kita cari Walimu. Jaringan saya ini agak lemah akhirnya. Itu kita bisa menambahkan footnote secara otomatis juga Bapak Ibu di sini. Ini sudah ada berapa orang yang sudah masuk ini Bapak Ibu. Nah, misalkan saya mau copy dulu ini. Misalkan saja saya copy. Kita juga bisa membuat footnote secara otomatis, secara ini saja. Maka di bagian bawah sudah akan muncul footnote-nya. Kita juga bisa berkolaborasi seperti ini, seperti yang kita lakukan. Coba Bapak Ibu perhatikan, sudah bermacam-macam warnanya. Nah, itu masih mewakili dari peserta yang sudah bisa mengakses file ini. Jadi, Bapak Ibu nanti kalau misalnya membagikan file, diperhatikan pesan saya, Bapak Ibu membagikannya ini sebagai apa? Apakah sebagai editor, apakah hanya sebatas melihat saja, atau sebagai komentar, seperti itu Bapak Ibu. Ini ditanya bukan tambahan. Nanti seperti ini Pak Budi, ini kita konsep kolaborasi, saya hanya mencontohkan saja. Secara teknisnya,
ya kita bagi saja macam kayak kemarin di dan di tugasnya yang poster, misalkan di lembar, misalkan kan biasanya TKM itu poster. Kalau ini kan memang sengaja dibagi, banyak akan kelihatan semuanya saling ketik. Kalau misalkan takut bagaimana ketika saya yang tadi yang mau dikembalikan, kan tadi bisa cek versi story ini tadi. Bapak Ibu bisa cek versi story ini. Nah, ini semua muncul. Ini siapa yang mengetahuinya? Seperti itu. Mungkin itu Bapak Ibu kelebihan dari Google Doc. Nanti kalau misalkan kolaborasi ini untuk berkolaborasi di Google Doc, ya Bapak Ibu nanti atur bagaimana konsepnya. Jadi kalau ini kan saya hanya mencontohkan saja caranya berkolaborasi bagaimana. Seperti itu. Jadi seperti itu Bapak Ibu untuk Google Doc. Nanti tugasnya Bapak Ibu ikuti saja yang di panduan. Nanti selanjutnya Bapak Ibu tinggal screenshot, di screenshot semua. Di screenshot baru dipindah ke tugasnya seperti itu. Di copy paste. Berikutnya hari ini kita akan belajar tentang Google Slide. Nah, sekarang saya mau pindah dulu lapak lagi. Sebenarnya awal kegiatan ini sebenarnya saya mau berkolaborasi dengan saya, cuman sementara sepertinya kan saya ada dua hal maka tidak bisa bergabung, maka untuk kegiatan ini akhirnya saya sendiri yang membagi. Yang mendampingi Bapak Ibu. Bapak Ibu sudah seperti itu, silakan Bapak lanjutkan yang misal mau coba-coba di ini tidak close. Berikutnya Bapak Ibu kita akan belajar tentang Google Slide. Nah, apa sih bedanya Google Slide sama itu dia bentuknya Microsoft PowerPoint dari versi dari Google. Caranya sama, saya masuknya dari sini saja ya, dari Google App, saya klik Google Slide. Saya masuk di Google Slide ini, kita dulu pilih blank dokumen. Saya lihat dulu, nanti akan tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini presentasi, bisa misalkan kita coba judulnya kita ganti dengan misalkan percobaan. Di bagian pertama ini Pak Ibu diminta untuk mengganti background, menuliskan Einstein dan memasukkan hyperlinknya. Caranya Bapak Ibu masukkan gambar boleh pakai insert image boleh atau pakai ini boleh explore. Kalau saya terbiasa sekarang sudah pakai explore ini Ibu, jadi otomatis misalkan cari gambar Einstein. Kita cari pada bagian bar, misalkan kita bisa jadi image-nya itu saya kenapa ini apakah jadi saya yang bermasalah ya
Ini kalau versi saja tadi Albert. Ada pertanyaan menunggu coba tanya dari Rai. Mohon maaf Bapak Ibu ya, saya cek dulu jaringan saya Bapak. Ibu, kira-kira dari soal dariannya yang nanti bu saya jika video ini dan ini akan saya berikan di kelas Bapak Ibu bisa lihat kembali ketika mengerjakan ketika ada yang lupa ada yang kesulitan Bapak bisa melihat lagi di video ini seperti itu Bapak Ibu punya ini sambung. Sudah masuk enggak ini? Jaringan saya bermasalah. Ini Bapak Ibu, ada tanda ini working offline. Artinya jaringan saya yang push. Di Google Slide, Ibu. Kalau misalkan Bapak Ibu, ini Bapak Ibu ditugaskan untuk
Saya usahakan dulu Bapak Ibu ya, kembali ke ini di mana? Di Google Slide. Saya ulang lagi di Google Slide, saya coba apakah sudah boleh jaringan di tempat saya. Ini sepertinya sudah lumayan. Ini Bapak Ibu, kendala kita biasanya kalau kerja begini biasanya ada di bagian jaringan. Tapi tadi saya itu sementara kerja, bisa Bapak Ibu kerja sementara manual, sementara offline. Cuman mungkin kayaknya nggak connect di jaringan sepertinya. Mungkin ini akan otomatis tersimpan. Ini Bapak Ibu, di Google Slide yang pertama kita diberikan tugas. Bapak Ibu saya mulai ya, diberikan tugas untuk mengubah warna. Mengubah background warnanya. Caranya bagaimana? Kita tinggal klik saja ini. Bagian background. Kalau misalkan mengganti warna, maka kita tinggal klik di bagian color, kita pilih yang bagian mana. Juga sesukanya Bapak Ibu, warnanya apa. Berikutnya, kalau misalkan Bapak Ibu ingin mengubah, tapi kalau saya mau ganti dengan gambar, misalkan Bapak Ibu bisa dengan pilih yang di bagian choose image. Ini seperti yang saya lakukan saat melakukan Google yang di bagian poster perkenalan. Ini seperti yang saya lakukan. Jadi di poster perkenalan itu semuanya template semua itu saya dalam bentuk gambar. Mana ya? Nah, misalkan ini. Ini contohnya misalkan poster perkenalan. Bapak Ibu. Ini ukuran saya tidak sesuaikan Bapak Ibu ya. Jadi untuk mengganti background itu Bapak Ibu aku baca boleh diganti warnanya saja atau misalkan diganti dengan atau bisa diganti dengan gambarnya. Tunggu saya sementara saya ulang lagi. Nah, misalkan seperti itu Bapak Ibu, kita tinggal klik dan nah, di tugasnya Bapak Ibu harus menyisihkan foto gambarnya dari Albert Einstein. Bapak Ibu bisa klik di sini Albert Einstein. Mana tadi? Albert Einstein. Ini gambarnya masuk akhirnya. Misalkan Albert Einstein. Kita klik pada bagian gambar. Caranya sama seperti yang dilakukan di Google tadi. Misalkan ini Bapak Ibu ya, kita misalkan mau ambil fotonya yang ini saja, misalkan yang berbeda, kita klik saja. Ini mungkin jaringannya saya agak lumayan lemah ini makanya. Ini baru tinggal kita klik insert. Nah, di bagian panduan tadi itu Albert Einstein-nya disuruhnya lingkaran, di crop dalam bentuk lingkaran Bapak Ibu ya. Jadi ini kayaknya terlalu banyak saya. Jadi caranya Bapak Ibu tinggal klik di bagian sini, crop image, nanti disesuaikan dengan bentuknya. Misalkan kita crop dalam bentuk lingkaran, maka ini akan otomatis bentuknya lingkaran. Kalau misalkan kita crop dalam bentuk trapesium misalkan, akan berubah seperti ini. Mau biasa, misalkan crop-nya masih dalam kotak, kalau misalkan mau di crop biasa yang dilakukan tadi tinggal diseratkan seperti biasa. Misalkan seperti itu. Nah, itu tugasnya dalam bentuk lingkaran seperti ini. Nah, kita tinggal taruh background-nya yang tidak lanjut, saya kasihkan ganti saja warnanya. Tadi suruh menuliskan Albert Einstein, Bapak Ibu bisa menambahkan teks-teksnya di sini, misalkan kita ketik Albert Einstein. Nah, Albert Einstein ini tadi disuruh ganti hurufnya di sini, Bapak Ibu ganti huruf mana yang Bapak Ibu suka. Misalkan saya ganti dengan ini, ukurannya misalkan saya bikin besar. Misalkan jadi
30. Nah, tugasnya Bapak kan diberikan untuk memberikan link. Kalau tidak salah seperti di panduannya, Bapak Ibu disuruh memberikan link. Memberikan hyperlink website. Nah, caranya Bapak Ibu bagaimana? Bapak Ibu caranya begini di blog. Berikutnya Bapak Ibu tinggal di sini insert link. Bapak Ibu tinggal di sini insert link. Nah, sebelum ke situ Bapak Ibu cek dulu linknya di mana. Apa yang mau kita sisipkan di situ? Jadi kita klik explore di, kita kembali ke explore. Kita ketik misalkan kalau kita mau ambil linknya, ini jadi saya lumayan ini kayaknya. Ini Bapak Ibu tinggal misalkan kan di sini saja insert link gitu ya. Link Bapak Ibu pastekan di sini. Ya kembali lagi. Ini misalkan misalnya sudah punya tadi copy. Copy-nya tadi bisa di sini muncul di klikkan salin link Bapak Ibu. Klikkan salin link. Baru nanti copy-kan di sini, paste di sini, tinggal di apply. Maka secara otomatis ini akan sudah ada. Berikutnya, Bapak Ibu kalau misalkan mau menyisipkan video di presentasinya Bapak Ibu, Bapak Ibu bisa di sini misalkan mau tambah slide ke bawah, Bapak Ibu tinggal klik enter saja bisa. Secara otomatis dia akan menambahkan slide. Bapak Ibu misalkan mau menambahkan video, misalkan dari insert video. Nah, di bagian insert video ini Bapak Ibu bisa memilih video langsung di otomatis Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu sudah menyisipkan video harus menelut lebih dahulu. Yang cari ini kok ya? Mbak Ibu ini saya nggak saya bekerja tulisan yang saya tidak bisa menyisipkan video. Nah, saya tidak bisa menyisipkan video. Gini saja Bapak Ibu, kita hentikan dulu sementara di situ di Google Slide. Nanti saya akan buatkan videonya tentang Google Slide ini. Saya bagikan di Google Slide. Nanti Bapak Ibu bisa melihat video itu. Nah, ini Bapak Ibu. Kalau semua keluar, dia bisa. Ini, Bapak Ibu, kalau misalnya kita insert video, kita bisa langsung insert video dari YouTube. Misalnya kita jadi kita tidak perlu pindah-pindah lagi. Kita tidak perlu buka lagi YouTube di tab lain. Kita sudah otomatis di sini. Misalkan kita mau ambil yang ini, misalkan, nah ya ini, kita pilih, tunggu, ini masih proses Bapak Ibu.
Nah, biasanya untuk video ini kita terkadang harus apa ya? Durasi kan kalau kita ngambil menampilkan punya bagian saja, mana Pak? Ibu klik saja bagi video, maka ini akan muncul formatnya. Di sini akan muncul formatnya karena jadi salah di bagian mak ya. Bisa nggak video di bagian mana menit apa video ini atau baik. Berikutnya di bagian panduan ini kita disuruh menyisipkan dua gambar. Menyisipkan dua gambar, hanya sistem Bapak Ibu. Jangan lupa tadi kalau misalkan menambahkan slide, Bapak Ibu bisa tinggal saja klik enter Bapak Ibu ya. Jadi misalnya ini Bapak Ibu bisa disuruh menyisipkan gambar, misalkan kita gambarnya akan Indonesia misalkan. Tunggu. Sepertinya gangguannya sudah tidak bisa Bapak Ibu, nanti gini ya, jaringannya ada masalah. Saya tutup saja kegiatan ini di sini dulu. Bapak Ibu bisa mencoba mengerjakan satunya tadi berdasarkan panduan yang saya berikan. Besok jika ada masalah, jika ada kendala, Ibu bisa memberikan pertanyaan di sharing. Seperti itu Pak, Bapak Ibu ya. Sepertinya di jaring saya ada kendala ini, saya sering muncul working offline terus. Sementara seperti itu Pak Ibu, kurang lebih. Nanti kita jumpa lagi besok jam 1, saya mulai lagi. Nanti kita selesaikan materinya sampai di bagian terakhir Bapak Ibu. Demikian Bapak Ibu, terima kasih. Mohon maaf ini jaringan, ini Pak Teguh Hari Wibowo sudah jaringannya sudah tidak sabar. Nah ini sama-sama di bawah limo, sudah hujan, jadi jaringannya sudah lelet. Jadi untuk memaksimalkan hal tersebut, saya tutup kegiatan hari ini. Mohon maaf kurang lebih jika ada salah kata dan macam-macamnya, nanti besok kita ulang lagi Bapak Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.